Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada inforakyat.net bertajuk saman 13.5 bilion puncak niaga terhadap Khalid Ibrahim diteruskan. Saman sebanyak 13.5 bilion ringgit Malaysia, puncak niaga terhadap Khalid Ibrahim diteruskan. Saman yang berjumlah 13.5 bilion itu terhadap bekas Menteri Besar Selangor Abdul Khalid Ibrahim dan Kerajaan Negeri akan tetap diteruskan 4 tahun selepas difailkan, kata peguam. Katanya, kami mendapat arahan untuk meneruskan saman ini. Status quo dikekalkan, kata Gopal Sri Nevesan yang mewakili Puncak Niaga. Katanya, proses pengurusan kes akan dilakukan di Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 22 Julai nanti. Beliau mengulas demikian ketika menjawab pertanyaan sama ada anak guamnya akan meneruskan tindakan itu disebabkan berlaku perubahan keadaan sejak saman itu difailkan pada tahun 2017 yang lalu. Pada 23 Jun yang lalu, Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Khalid dan Kerajaan Negeri untuk diberi izin merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan 4 bulan sebelum itu. Pada 11 Februari, Mahkamah membenarkan rayuan-rayuan Puncak Niaga untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan Khalid dan Kerajaan Negeri membatalkan saman berkenaan. Sekian berita. Salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.